Latar belakang Presiden Joko Widodo, Jokowi, sampai saat ini masih diragukan pihak tertentu. Di antaranya latar belakang pendidikan. Jokowi diragukan pernah diwisuda di Universitas Gadjah Mada, UGM. Bahkan foto wisuda Jokowi di UGM yang beredar selama ini dinilai palsu. Adalah akun Facebook Bambang Tri yang masih meragukan latar belakang pendidikan Jokowi. Ia mengatakan Jokowi tidak pernah diwisuda UGM dan ia menuduh foto wisuda Jokowi palsu. Pagi ini jagat maya dihebohkan dengan postingan guru besar komunikasi Unair, Henry Subiakto mengunggah foto wisuda Jokowi. Siapa sangka foto wisudawan Fak Kehutanan UGM di Balairung tahun 1985 ini ada yang jadi Presiden RI ke-7. Hayo di nomor berapa Pak Jokowi, tulis Henry Subiakto sebagaimana dilihat redaksi Rabu tanggal 29 April tahun 2020. Cuitan ini pun lantas diretweet sejumlah pengguna akun Twitter lebih dari 640 akun dan disukai lebih dari 1.800 netizen. Terpantau redaksi sekitar 550 warganet coba menebak-nebak yang mana sebenarnya foto Jokowi saat wisuda. Sebagian warganet ada yang menjawab nomor 4 dan lainnya menjawab nomor 6. Henry Subiakto pun menuliskan jawabannya. Memang dulu suka pakai kacamata dengan kumis tipis, bandingkan wajahnya saat wisuda bersama teman-temannya. Beliau nomor 4. Berita terheboh jadi bagaimana menurut Anda? Kebenaran akan selalu menang dan kebenaran akan selalu didukung oleh semesta. Sehat terus Pak Jokowi.